comeback to Isda Family Channel. Pak, ya. Allah Akbar. Ini ceritanya ini kita lagi malam minggu ya. Iya, tapi maksudnya lu ngapain pakai topi begini, pakai kacamata? Kita, ini kan kita lagi malam minggu nih, anak-anak pada pergi. Ya, kan di Bandol tempat Naura pacarnya temennya kakak juga sama, jadi kita kita berdua kita lagi bikin keluarga, namanya keluarga keluarga ini onok kucuk alemong deh, keluarga pink alemong ini kucuk kucuk apa lu baca dong ini semua pokoknya udah disiapkan pink. Dari sendoknya kita sudah pinggir. Ini juga buat mencipir. Ini juga buat mencipir. Jorok banget lu, Pak. Oke, apalagi buat apa nih? Kita ini ceritanya mau buat mango sagu. Jadi ini kayak dessert gitu, Pak. Ini kita perlu buat ini ya? Enggak, oh, ya. Ini enggak bakar-bakar ya? Ini enggak ada kompor. Repot banget ya hidup lu. Ini enggak ada kompor, enggak ada matahari. Lu ngapain juga pakai topi, pakai kacamata. Mau kemana? Ayolah, kita lagi mau kemana? Ini lagi sehari, malam mingguan kita. Aduh gusti ya Allah, kenapa lagi gue jadi gitu sih? Oke, sekarang kita mau bikin mango sagu. Bahan-bahannya dulu ya. Ini pastinya ada mangga, namanya juga kita mau bikin mango sagu. Sagu mutiara. Sagu mutiara ini tadi kita udah masak, kasih gula dikit tuh kan. Terus ini kayak agar-agar gitulah, puding yang udah banyak dijual di. Ini sebenarnya kalau kalian mau bisa pakai nata de coco juga. Terus ini kayak puding-puding berbagai macam apa rasa. Ada susu evaporasi. Ada. Ada susu evaporasi. Jadi ini tuh susu yang apa sih, kayak sebenarnya susu biasa aja, susu kayak susu cair. Kayak susu cair gitu loh, kayak susu cair. Nah, ini ada susu kelapa. Oh, dia tuh kayak SKM gitu. Ya, pokoknya kayak SKM tapi enggak dimanisin. Susu cair aja enggak ada rasa. Ini bisa susu apa aja berbagai merek. Susu evaporasi. Yeah. Ya, nah ini susu kental udah. Kita sekarang mau kita campurin dulu ya. Ini kita harus siapin bowl. Kita ininya taruh di sini secukupnya aja. Ini tergantung ini sih, tergantung mau berapa banyak. Kita yang kita cuma berdua kan ya, Pak? Kita kan lagi mau pink. Di harus ada warnanya. Ada mau pink dong. Papa lagi sok-sok mau romantis gitu. Nih ya. Sebenarnya kalau mau langsung dikonsumsi bisa pakai es batu. Papa ambil es batu, jangan cicing bae. Kan es batu aja dia nggak tahu tempatnya di mana. Papa matanya pahamin isi rumah adanya di mana. Ini mah bikin teh aja males, minum vitamin aja males. Tadi mana yang warna pink-pink? Tadi mana? Enggak kan. Wah. Papa taruh aja dulu. Taruh di sini ya. Masih di kompor. Taruh secukupnya aja. Lagi. Udah. Oke. Nah, ini semua bahan-bahan yang tadi kita campurin di sini. Ini juga secukupnya aja. Kalau ini susu bebas ya? Susu kental manis apa aja? Kental ya? Papa lebih parah dari mama ternyata. Ini diaduk dulu supaya. Mana papa tadi kan punya tadi sendok yang kecil. Dilap dulu, Pak. Dilap dulu. Biar rasanya tahu. Manis ya? Buru-buru dikit ya? Manis pun kamu, Mak. Ya iyalah, ininya kalau mama mah.
dikit deh, karena nanti kita karena ada es batunya. Dibilang manis, dikasih kental mentul lagi kan begini kan? Ini papa, taruh bisa ditaruh di cucian pak. Oke, udah ya. Sekarang kita blender. Kita blendernya secukupnya aja ya, buat tadi biar ada rasa mango. Kita dulu mangganya manis gak sih? Kasih kayak kasih air dikit kali ya. Jangan deh mah kalau gitu. Hah? Jangan. Mangganya. Mangganya, jangan main kali. Kan ada ininya kan? Ada. Kan? Tenang aja. Dipilih aja tadi. Apa ya sih pak? Yang manis. Iya biar segar. Apa? Udah. Apa jangan muda-muda aja bantuin mama. Tunggu ya. Papa. Ini buat ini anak seru. Sudah ready. Jadi penyajiannya adalah seperti ini. Ini mangonya dulu taruh di sini. Kayaknya karena mangonya nggak terlalu manis, ini nggak usah dikasih deh. Ini mangonya nggak ada yang warna pink ini. Kalau mangga warna pink itu apa ya? Kita kan lagi malam ini lagi yang pink. Ya udah cukup hati kita aja yang pink. Oh. Jangan deh. Harus banget gitu perhatian. Iya lah kan kita kan keluarga Alemo. Alemo jadi ono putih. Papa habisin ya nih, tapi papa janji malam ini temenin mama nonton film India dulu. Oh. Hah? Fanta. Katanya papa lagi mau romantis, gimana sih? Ah, malesin deh kamu tuh. Itu singkirin susu kental kentul karena kita gak dapet iklan dari situ. Aduh, enak banget sumpah ini. Mama kasih kamu yang warnanya pink ya buat papa ya. Special for you. Papa tuh masih sayang gak sih sama aku? Masih sayang gak? Tolong please jangan ditanya ke depan kamera. Gak bisa. Kamu harus jawab. Kalau enggak kamu enggak aku kasih indang dong. Indang dong. Ayo, capcus. Kamu masih sayang gak sama aku? Please tolong jadi gimana sih? Jus, bapak lu udah gak sayang sama aku nih. Dan sampai ya, gue cari ini ya. Cari terus ini ya. Ini rasanya sumpah enak banget ini guys. Mama gak bohong. Ini mama sengaja bikinnya lebihin Ujus sama Carlota ya. Ini kalau di buka puasa enak gak? Enak banget, gak usah buka puasa. Udah sekarang lagi aja Jun udah Idul. Kita puasa pagi ya. Puasa pusing. Oke, ini udah kelar semua nih guys. Seperti ini looknya. Wow. Ini sama bajunya kita terima. Kodok hijau. Tapi jangan sampai mama tumparin. Udah dia tuh manja nggak tuh bawahnya. Jadi ini bisa menemani hari Anda bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Jadi kita jadi besok bisa. Kalau aku mah cinta, kenapa? Papa cinta nggak? Dari tadi rumahnya. Apa? Mau pakai baju. Bagaimana baju kita? Jangan deh gua kalau lu kata Alemo. Nih guys, udah ready. Coba papa cicipin dulu. Ini buatan mama nih. Pakai hati loh. Oh. Enak enggak? Aduh. Enak kan? Enak kan? 19 tahun kita perkawinan baru rasanya ini. Apa? Asam. Tapi enak. Asam gimana sih? Enggak, ini namanya udah enak. Enggak, enak banget ini. Nih. Enak banget, sayang. Bohong banget, papa tuh asam sama asam. Cintaku negeriku, insya Allah nih. Kita enjoy. Enjoy.
Endol ya? Kamu endol, aku enjoy. Oh endol? Iya. Oke. Ini enak banget, jadi gak terlalu manis. Terus karena seger banget karena ada mangganya. Tapi kalau mau yang mau lebih manis, kalian bisa lebih campurin ini ya pak, susunya. Kalau papa masih kurang manis, kalau mama sih ini udah cukup. So simple banget, jadi apa namanya, silakan kalian coba. Ini enak buat yang follower aku nih. follow Instagram suami aku. Tapi ntar papa kuat nggak kalau diomongin netizen? Kan netizen yang suka main IG papa. Daripada ngomongin mereka ya. Ya udah, oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau umpamanya kalian mau keluarga kami ini mau ngapain, jangan lupa komen juga ya di bawah ya. Nanti keluarga kita. Keluarga apa? Baca dong. Ini Ono Kucut, Lemon deh. Dibalik dong. Keluarga Alemong. Alemong deh. Ini Ono Kucut. Pokoknya kita mah keluarga yang selalu menghadapi apapun dengan bahagia ya pak. Yeah. Ya selalu bahagia, enjoy life, ketawa aja ya kan. Punya duit kita ketawa, nggak punya duit ya lu cari.